Atta Halilintar siap menikah dengan Aurel Hermansyah di Hotel Raffles Jakarta Selatan Sabtu 3 April 2021. Berstatus YouTuber nomor 1 di Indonesia, apakah sulung 11 bersaudara ini membuat perjanjian pranikah? Pernyataan itu sempat disinggung Indra Herlambang saat menjadi host di acara Lepas Bujang Atta Halilintar. Halilintar berpikir sejenak, tapi kemudian calon menantu Anang Hermansyah itu menampiknya. Berdasarkan pada rasa saling percaya dan melengkapi satu sama lain, Atta Halilintar meyakini rumah tangganya dengan Aurel Hermansyah akan langgeng. Perjanjian pranikah di kalangan selebriti memang bukan hal yang tabu. Salah satu isinya bisa mengenai pembagian harta sebelum pernikahan terjadi atau kesepakatan lainnya. Salah satu pasangan selebriti yang hampir membuat surat pranikah adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Alasannya karena ia merasa harta istrinya lebih banyak. Tapi penawaran itu ditolak Nagita Slavina dan membuat ibu Rafathar Malik Ahmad itu menangis.